Perkenalkan nama saya Gus Murad dan saya ini dari Jawa, teman-teman. Banyak orang Jawa yang merantau ke Jakarta langsung dipanggil Jamet, Jawa metal. Metal dari mananya gitu. Kami orang Jawa lebih suka dangdut daripada metal. Dan kami kalau nonton sesuatu itu pasti juga menyesuaikan tempat gitu. Emang kalian pernah lihat itu? Orang Jawa nonton metal terus langsung teriak taginta-ginta. Enggak pernah kan? Gua dari Jawa. Kita juga enggak mungkin langsung teriak Cendaya Dawet. Enggak mungkin. Pasti sing elong gitu. Enggak mungkin Didi Kempot lagi nonton metal tiba-tiba Ciro lu 56 bitulu. Enggak mungkin. Nah, yang belakang yang lolos. Belakang lolos. Saya dari Jawa baru pertama merantau ke Jakarta. Sama juga langsung dipanggil Jamet gitu. Yang belakang saya langsung dipanggil Jamet. But I don't have a problem about it. Tapi saya bukan Jamet. Saya bukan Jamet, Mas. Saya bukan orang yang lebih milih nyemir rambut daripada nyemir sepatu. Saya juga bukan Jamet yang selalu pakai baju hitam lengan panjang. Di belakang punggungnya ada tulisannya itu, kata-kata bijak. Hitam aliranku bukan berarti. Cukup. Ketika dia sudah terbata-bata, sudah kelihatan gak yakin. Gian dari awal udah nungguin. Udah agak aneh, materinya aneh. Gua sih lebih gak ngerti. Lu belum nilai, Gen? Udah gua. Belum ada lu. Kan no. No emang gak ada. Oh, ada udah tuh. Di mana sih ngeliat itu? Ya lu refresh aja. Oh gitu, oke. Okay. Enggak, aneh. Nggak. Aneh satu. Aja materinya. 3, 2, 1, 0. No. Mau dikomentarin gak? Ya kalau gua sih nggak percaya aja materi, saya nggak ngerti sih. Kalau gue lebih nggak ngerti. Nah kalau gue ini tuh digital, lu stand up lu bisa pilih, kalau lu gagal bisa lu ulang sebenarnya. Cuman ini kelihatan kayak nggak siap, lupa diterusin. Iya. Kenapa yang diupload yang dia ngeblank? Iya. Gitu. 100% digital.